Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi berkata pembangkang membantah pilihan raya umum ke-15 diadakan pada musim tengkujuh kerana takut akan kalah. Ketika melancarkan jentera pilihan raya pemuda BN Sabtu lalu, Zahid dilaporkan berkata gabungan itu sanggup meredah banjir untuk berkempen jika PRU15 diadakan pada musim tengkujuh. Terdahulu, timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub mengkritik Zahid atas kenyataannya mengadakan PRU15 pada musim tengkujuh dengan berkata Presiden UMNO itu tidak peka dengan masalah mangsa banjir. Banjir yang melanda negara pada akhir tahun lalu meragut 55 nyawa dengan lebih 500,000 orang hilang tempat tinggal dan kerugian mencecah lebih RM6 bilion. Jabatan Meteorologi menjangkakan musim tengkujuh bermula November dan berterusan hingga Mac depan.